Nah, puncak nih secara struktur ketatanegaraan nih. Katanya hubungan antar lembaga penyelenggara pemilu ini kayak Tom and Jerry ya. Berpacu-pacu berlari-lari sana. Siapa Tom, siapa Jerry ya? Itu pertanyaan saya. Memang sudah melihat secara terang adanya arogansi dan rivalitas di antara institusi penyelenggara pemilu. Dan ini enggak sehat sekali menurut saya, Bang. Oke, BCLers semua, bertemu lagi dalam acara BCL, Bang Charles Low, di channel paling kreatif, inovatif, informatif, futuritif, ya semacam itulah. Pokoknya langgab.id jangan lupa. Ini seri yang kesekian dari acara Bang Charles Low. Kita akan diskusi-diskusi lagi seputar tema hukum kekinian. Dan kemarin sudah hadir beberapa narasumber yang sudah kita wawancarain. Nah, hari ini saya temanya hari ini tema nasional ya. Ya, tema-tema nasional yang lagi menghangat juga, dan saya pikir kebetulan salah satu pengamat yang suka mencermati isu-isu nasional itu ada di Padang. Tema nasional seputar kepemiluan lah, tepatnya lembaga kepemiluan. Nanti judulnya akan saya beritahu. Ini ada Bung Fadli Ramadhanil, peneliti Perludem. Beliau sehari-hari adalah peneliti di Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi. Nah, kenapa beliau kita undang? Karena memang kemudian ada tanda tanya selaku publik ya, atau kita lah, dalam hari-hari kemarin, terutama pasca terbitnya putusan DKPP ya, menyangkut pemberhentian jabatan Ketua KPU RI yaitu Bapak Arief Budiman. Nah, ini agak menarik. Nah, kebetulan kita di Sumbar juga pernah terjadi juga hal yang hampir sama ya, yaitu pemberhentian Ketua KPU Sumbar ya waktu itu ya, karena dianggap melanggar etik. Nah, kesini sepertinya ada pertanyaan yang kemudian muncul. Ada apa sih sebenarnya dengan DKPP? Apakah memang kemudian kalau kita lihat di satu sisi kan, ya DKPP tegas melaksanakan ketentuan tanpa pandang bulu, tanpa ampun. Siapa yang terbukti bersalah, ya diberhentikan, dipecat, ataupun diberi sanksi etik, sedang, ringan, maupun berat. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Kira-kira dari pengamatannya Bung Fadli, seperti apa? Kita buka masker ya. Oh iya, sudah berjarak. Karena sudah berjarak. Ya, memang cukup mengejutkan sebetulnya ya. Putusan. Kalau mengejutkan, kaget gitu. Karena putusan DKPP itu sebetulnya laporan pengaduan yang sudah hampir sebelum pilkada, seingat saya. Okay. Ya, sudah lama, sudah cukup lama juga. Jadi ada proses pemeriksaan. Ada proses pemeriksaan yang sudah cukup lama, dan sebetulnya dugaan pelanggaran etiknya itu tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan pilkada. Tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan pilkada atau teknis kepemiluan. Jadi ketika tiba-tiba DKPP memutuskan memberhentikan Arief Budiman sebagai Ketua KPU RI, ya agak kaget juga. Nah, tentu kita perlu baca ini perkara. Bung Fadli kaget. Kaget saya. Pak Arief pasti lebih kaget. Kenapa sih emang? Nah, ketika ada putusan pemberhentian itu kan tentu penting untuk membaca, ya, Bang. Ya. Apa sih sebetulnya substansi pelanggaran etik yang kemudian membuat Ketua KPU RI harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU ya? Sebagai komisioner dia masih sebagai anggota. Setelah beliau melaksanakan tugas-tugas pilkada ya? Iya. Ketika tadi sukses ini. Iya. Nah, ternyata ada dua substansi pelanggaran etik yang kemudian disangkakan kepada Arief Budiman. Pertama, ini ternyata masih belum bisa dilepaskan dari kasus pelanggaran etik yang lama, Komisioner KPU juga, Evi Novida Ginting. Nah, Pak Arief dinyatakan melanggar etik karena menemani Evi Novida Ginting ketika mendaftarkan gugatan PTUN menggugat Kepres, ke surat keputusan Presiden memberhentikan Evi. Setelah putusan DKPP yang memberhentikan Evi. Nah, yang kedua, Pak Arief dinyatakan melanggar etik karena mengeluarkan surat KPU untuk meminta Evi aktif kembali menjadi anggota KPU setelah Kepres pemecatan Evi dicabut oleh Presiden. Jadi dua hal itu yang kemudian membuat Arief Budiman
dinyatakan melanggar etik. Oke, oke. Nah, ya, itu ya kenapa bagi saya agak aneh ya putusan, khusus untuk putusan etiknya ini ya, perbuatan Arif itu dianggap melanggar etik, bagi saya sangat aneh. Apalagi kalau dibaca pertimbangannya lebih aneh lagi. Salah satunya apa? Nah, ada yang agak fatal menurut saya ketika DKPP mengatakan kenapa Arif menemani Evi menjadi persoalan. Karena DKPP menganggap, ini DKPP menganggap dalam putusannya itu, ini pertimbangan DKPP ya Bang. Sekali lagi ini pertimbangan DKPP ya. Upaya Evi ke PTUN itu merupakan bentuk pembangkangan dan perlawanan terhadap putusan DKPP. Bahasa DKPP itu dalam putusannya. Jadi baper ya. Baper ya DKPP ya. Iya, menurut saya padahal kan yang digugat ke DKPP itu bukan putusan PTUN itu kan bukan putusan DKPP. Bukan DKPP, tapi yang digugat keputusan presiden. Dan seingat dan setahu saya, gugatan atas keputusan pemberhentian komisioner ya, apakah itu KPU Bawaslu yang sudah dikeluarkan oleh pejabat atau usaha negara akibat dari rekomendasi atau putusannya DKPP, itu kan sudah sering dilakukan ya? Iya, karena bahwa misalnya orang diberhentikan oleh DKPP lalu untuk tingkat kabupaten kota maupun provinsi kan dia diberhentikan oleh KPU RI misalnya. Ya. Lalu yang bersangkutan gugat SK-nya KPU RI. SK pemberhentian ya. KPU RI. Itu udah sering juga biasa dilakukan. Pernah dilakukan beberapa kali. Nah, yang kasus yang Bu Evi ini kan dia karena levelnya KPU RI, tentu dia dikeluarkan kepresnya. Kepres. Nah, kepres ini yang digugat oleh Bu Evi ke PTUN Jakarta. Kepres ini yang dibatalkan. Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintah tidak banding. Tidak lanjuti putusan PTUN itu. Menghormati dong putusan PTUN. Dan bahkan sudah mengeluarkan kepres baru, mencabut kepres pemberhentian Evi. Lalu kenapa DKPP marah ke Bu Evi ya? Nah, makanya isinya ke presiden dong, kok Bapak. Nah, makanya saya bilang, kok presiden mencabut SK itu. Jadi ini memang yang jadi catatan yang sangat mendasar sebetulnya. Kalau melihat satu, bagaimana DKPP merefleksikan kewenangannya sebagai lembaga penjaga etik penyelenggara pemilu, menurut saya agak keluar dari track yang seharusnya. Karena ketika presiden mengeluarkan kepres mencabut pemberhentian Evi, DKPP mengeluarkan siaran pers yang mengatakan bahwa kepres itu sudah tepat dan Evi tetap diberhentikan dan tidak bisa aktif kembali. Tafsir sendiri tanpa kemudian coba untuk mengklarifikasi, tanpa kemudian coba untuk berkonsultasi kepada Setnek. Hal yang sama juga tidak dilakukan dalam pemeriksaan kasus Pak Arif ini, Bang. Jadi ada dua hal menurut saya agak fatal ya di KPP. Satu, tadi dia mengatakan bahwa upaya hukum Evi ke PTUN itu adalah bentuk pembangkangan dan perlawanan kepada di KPP. Pak Arif menemani Bu Evi, menemani orang yang membangkang. Menemani orang yang membangkang. Nah, jadi kalau upaya hukum yang sah dianggap sebagai upaya pembangkangan, menurut saya ada hal yang sangat mendasar. Padahal secara konstitusional, apapun putusan pejabat tata usaha negara atau lembaga negara dimanapun di dunia ini, boleh digugat. Tetap ada ruang dong untuk memperjuangkannya melalui jalur peradilan kan begitu. Ya. Nah, harusnya kalau memang DKPP menganggap bahwa ada yang salah dari tindak lanjut putusan mereka, tindak lanjut itu kan dengan kepres. Harusnya juga dalam tanda petik ya, kalau mau marah, marahnya ke presiden. Nah, jangan hanya bersitegang dan menjaga tensi tingginya dengan sesama penyelenggara pemilu saja. Tapi ke presiden nggak protes. Nah, kasus yang demikian ini, supaya tidak hanya bicara persoalan Pak Arif ya, jadi kita supporternya Pak Arif lagi. Oh enggak, jadi ini penting juga ditekankan bahwa KPU benar sekali juga tidak. Enggak juga. Gini, nah, tapi dalam konteks penanganan pelanggaran etik khusus untuk pemerintahan Arif ini memang ada persoalan. Putusan-putusan yang lain enggak yang kemudian misalnya terkategori apa ya, mungkin DKPP ya. Ya unik lah, seperti, kalau saya tidak bilang aneh ya, uniknya. Dalam konteks yang lain. Ada beberapa putusan yang menurut saya sebetulnya sanksi DKPP beberapa kali dijatuhkan. Itu agak apa ya, kalau dibilang aneh, nggak relevan, nanti bisa salah juga. Tapi menurut saya memang nggak relevan penjatuhan sanksi. Patut dibedah. Misalnya ya Bang, sanksi DKPP memberhentikan ketua, sanksi DKPP memberhentikan koordinator divisi teknis misalnya, memberhentikan koordinator divisi koordinator divisi kampanye. Nah, itu salah satu bentuk sanksi etik DKPP. Menurut saya, sanksi itu nggak relevan dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu. Kenapa?
Karena setiap keputusan penyelenggara pemilu itu kan kolektif kolegial. Oh ya 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 ya. Kenapa jadi sebuah persoalan dari tindakan hukum penyelenggara pemilu? Ya, ya, pertanggungjawabannya jadi personal. Betul betul betul. Bahwa padahal kalau kolektif kolegial itu misalnya apa ya? Tadi apa namanya? Yang koordinator logistik. Iya. Anggotanya kan biasanya kordif, ada. Kordif kan, koordinator divisi. Kordif itu kan, biasanya ada anggotanya ada 3-2 orang. Iya. Orang biasanya. Biasanya bertiga. Terus ya. Putusannya kan kolektif kolegial. Iya, nggak bisa dia. Lalu kemudian ketika itu disepakati, tentu yang suara mayoritas. Betul. Bisa jadi kan yang bersangkutan juga tidak setuju, tapi karena dia ya menduduki posisi itu kan dia yang harus tanda tangan. Betul. Secara administratif. Makanya. Tapi begitu ada kesalahan, ditimpakan ke yang bersangkutan. Iya, hal yang sama juga terjadi di KPU Sumatera Barat kan. Okay, pemberhentian yang ketua, pemberhentian sanksi sebagai divisi teknis. Betul, betul. Menurut saya itu nggak relevan. Putusan DKPP terlalu jauh masuk ke tata kelola manajemen teknis institusi penyelenggara pemilu. Yang sebetulnya nggak ada hubungannya dengan sanksi etik. Kalau memang melanggar berat, ya berhentikan saja. Nah, celakanya kan begini juga, Bu Padli. Kalau kita lihat dari proses peradilan pada umumnya ya. Ini kan bahwa putusan DKPP itu kan bersifat final dan mengikat. Persis ya. Seperti putusan pengadilan, enggak ada upaya hukum. Ya, tidak ada upaya hukum. Pada satu titik ya secara normatif berhenti di situ, oke. Lalu kemudian tapi kan putusannya tetap harus ditindaklanjuti dengan tindakan administratif lainnya, yaitu misalnya mengeluarkan kepres ya. Lalu kemudian kepres itu dikeluarkan digugat orang, sebenarnya ini yang harus dipilah ya. Yang digugat itu sebenarnya kan bukan putusan DKPP-nya. Ya. Nah, kira-kira pas nggak sih desain bahwa putusan DKPP final mengikat itu tetap dipertahankan gitu. Di tengah memang ada keraguan terhadap kualitas putusan itu sendiri. Satu, DKPP harus sadar juga bahwa sifat putusan kelembagaan mereka itu kan sifatnya deklaratorinya, putusan pemberhentian. Ya. Yang namanya pejabat tata usaha negara ya mengeksekusi putusan yang disifatnya deklarasi itu ya dengan kepres, dengan keputusan lainnya. Nah, bagaimana kemudian agar putusan ini tidak di-challenge? Ya, memutusnya harus dengan benar. Okay. Nah, itu salah satu tantangan refleksi ke internal lembaganya. Nah, kalau pertanyaannya apakah tepat putusan DKPP final dan mengikat, saya rasa ini salah satu yang harus diperbaiki. Okay. Bagi institusi penyelenggara pemilu ke depan. Nah, bisa saja karena ini berkaitan satu dengan harkat martabat seorang individu yang menjadi penyelenggara pemilu, Bang. Tentu harus ada ruang bagi yang bersangkutan untuk membela dirinya. Dalam artian mengajukan upaya keberatan terhadap sangkaan pelanggaran yang dia lakukan. Ya. Itu berkaitan dengan personalnya. Ya. Nah yang kedua ini kan harus dilihat dalam perspektif yang lebih besar. Trust terhadap institusi penyelenggara pemilu. Oh iya, iya, iya. Ya. Karena kalau setiap anggota KPU, anggota Bawaslu, tiap 3 hari, tiap 1 minggu, tiap 1 bulan dipecat, diberhentikan, diganti posisi dan segala macam, ya orang jadi bertanya-tanya juga. Kalau nyata-nyata memang bersalah sih nggak masalah ya. Nah, jadi, makanya harus ada desain ya, redesign penanganan pelanggaran etik ini menurut saya. Kalau semuanya dilaksanakan dalam sebuah forum terbuka, bisa dilihat orang, kan ini bisa berdampak juga terhadap trust karena begini loh sisi penyelenggara pemilu. Saya kan ada, jadi poin saya harus dipilah-pilah. Oke, okay. Ada tren juga begini kan, bahwa setiap laporan itu harus berujung dengan sanksi gitu, harus berujung dengan dikabulkan atau apa ya, gitu. Karena semuanya disidangkan. Seolah-olah gitu, kalau tidak memberi sanksi, tidak menjatuhkan teguran atau apapun gitu, seolah-olah nggak tegas. Gitu. Betul. Ada image seperti itu saya lihat. Seperti ya, itu. Bahkan kalau dicek ya di direktori putusan DKPP ya, itu hampir nyaris tidak ada pengaduan yang tidak diproses. Oke. Okay. Nah, artinya karena ini sebetulnya ini kan lembaga etik ya. Ya, ya. Kalau menurut saya cara menyikapi dugaan pelanggaran etik itu kan bisa bermacam-macam. Misalnya yang terbayang oleh saya, bisa saja kalau pelanggarannya relatif ringan misalnya, tidak berkaitan dengan pelanggaran integritas dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, kan bisa saja anggota KPU atau anggota Bawaslu itu dipanggil dalam forum tertutup, diperingatkan. Nah itu bisa jadi catatan misalnya. Sebagai contoh ini loh, misalnya kan kadang-kadang kan juga sering ya anggota. Ada Pertaminanya itu nggak, Pak Charles? Kalau harus memperingatkan orang, jangan langsung di belanggang ramai begitu kan? Oh, ya ya, betul-betul ada. Nah, artinya harus hati-hati juga untuk kemudian karena ini tidak hanya berkaitan dengan badan yang naik batang turun. Ya harus dipilah-pilah lah, harus dipilah-pilah mana yang
bisa kan, dibawa ke persidangan, mana yang cukup diperingatkan dalam ruang tertutup, tapi itu terdokumentasi begitu. Nah kan begini, jadi saya juga membayangkan ya, para komisioner baik KPU maupun Bawaslu itu merasa nih, apapun tindakan mereka yang kemudian tidak disukai, ya, laporannya pas itu sudah sesuai atau tidak ada hukum. Kadang-kadang kayak keputusan misalnya, keputusan itu sudah diambil dan atas dasar kewenangan mereka kan mereka sudah memutuskan ya, bahwa ini loh kewenangan itu ada dan ini tidak menyimpang macam, tapi tetap saja karena ada orang tidak suka dilaporkan. Ya. Seperti kasus misalnya menggagalkan pasangan calon tertentu bla 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 gitu kan. Hmm. Padahal itu sebenarnya mungkin sudah mengikuti prosedurnya dan segala macam. Nah, mestinya kan itu yang digali ya. Ya. Pelanggaran etik itu kan tipis sekali ya, bisa sangat lebar sekali, misalnya profesional itu bisa sangat lebar sekali, tapi juga bisa sangat kecil sekali skopnya itu. Nah, yang begitu-begitu kan jangan sampai juga tak memahami jadi tong sampah gitu ya. Betul. Jadi sekarang ya kalau dilihat semua keluhan orang ditampung ya, di situ. Dan saya setuju bahwa harus ada mekanisme penyelesaian, tapi tidak semua juga harus diselesaikan, diperiksa, ya, dipilah-pilah juga kan mana yang patut atau tidak. Saya tidak sepakat juga kalau kemudian misalnya semua pelanggaran-pelanggaran etik ini nggak usah diperiksa, kan nggak bagus juga karena harkat dan martabat institusi ya, kan harus dijaga. Betul. Tetapi harus dilihat kalau kemudian sekarang kan trennya begini, kalau ada kekeliruan dalam proses pencalonan misalnya, di challenge ke pengadilan, ya, digugat ke Bawaslu, dikabulkan, ya, terbukti salah, laporkan di KPP, nggak ya, profesional dalam melaksanakan tugas. Betul, betul. Nah, hal-hal seperti ini kan nggak terlalu penting menurut saya. Bahwa ada kesalahan, kecuali ada kekeliruan, itu hal yang biasa. Keputusan waktu itu mungkin ada faktor-faktor X yang nah, menarik. ini yang harus di... Kalau dia sudah memutuskan dengan benar segala macam, ya, bahwa persoalan dia lalu dikalahkan di pengadilan, lalu jadi pelanggaran etik kan betul, bahaya juga. Betul. Gitu. Kan kalau kita lihat dari desain kerangka hukum pemilu kita itu kan semua sudah ada salurannya kan. Kalau kesalahan-kesalahan dalam setiap tahapan itu ada mekanisme sengketa administrasi yang di Bawaslu, bahkan bisa sampai ke PTUN, sampai ke PT TUN. Ya pakai saja kanal itu kalau kemudian ada yang merasa dirugikan dengan keputusan-keputusan penyelenggara pemilu. Jadi jangan semua berkaitan dengan teknis tahapan, semuanya masuk ke DKPP. Akhirnya DKPP pun jadi terbawa suasana. Mereka masuk ke dalam menilai penerapan hukum, menilai pelaksanaan hukum, menilai pelaksanaan aturan. Ya itu bukan kewenangan DKPP. Nah, kita tinggalkan konten-konten yang tadi kita bahas ya. Padahal kan dalam hukum itu ada aspek formil dan material. Hukum beracara nih saya mau tanya. Sebagian juga teman-teman kan juga mempertanyakan ya. Katanya cuma kadang-kadang pemeriksaan cuma satu hari selesai. Ya. Nggak seperti yang lain. Dulu saya ingat waktu Wahyu ya. DKPP kan satu hari selesai ya. Oke ada. Jadi ada sepertinya sidang di DKPP itu kayak sidang di tempat kalau kita itu loh. Cepat selesai itu loh. Patsop nama. Ya. Jadi satu hari semua diperiksa, diapakan, ya, selesai. Nah padahal kan apa begitu sih proses beracara itu? Nah itu salah satu yang tidak standar juga. Pembuktiannya sih, itu saya. Kalau etik itu bukan pembuktian formil loh, itu pembuktian material. Material. Kan? Apakah dihadirkan saksi-saksi? Iya betul. Apakah perbuatan itu dengan dilakukan? Sesingkat itu proses persidangan? Saya pikir ini saya pribadi juga mempertanyakan. Iya. Patut diperbaiki. Tidak standar juga. Jadi di beberapa dugaan pelanggaran atau laporan pengaduan ada yang diperiksa di 2-3 kali persidangan, ada yang 1 kali persidangan, setelah itu dianggap cukup, dianggap memberikan keterangan cukup dengan memberikan keterangan tertulis saja. Nah ini seolah-olah ya, DKPP itu ingin mengatakan ini, kalau orang Minang bilang tuh aluta kilek leta kalam. Ah iya nggak boleh begitu. Jadi dilihatnya pemohon, dilihatnya termohon, dibacanya berkas, ah ini udah ada putusan. Ya, udah dilihat mukanya, ah ini pelanggaran nih. Ini melanggar, ini tidak nih. Kan nggak boleh begitu kan. Karena dua tadi itu menurut saya. Satu ini berkaitan dengan harkat, martabat diri seseorang yang pasti orang sudah dari lama membangun. Karena persoalannya itu bukan hanya berhenti saja. Itu kan menjadi record bagi yang bersangkutan. Ya, bahkan ya, kalau dia nanti mau ikut di lembaga lain atau apa, kan itu jadi catatan. Betul. Pernah diberi sanksi. Itu kan luar biasa. Dalam konteks efek jera saya setuju ya. Terhadap orang-orang yang betul-betul memang ini. Tapi kalau kemudian dilaksanakan secara serampangan seperti yang tadi ya, saya pikir ini perlu diperhatikan. Ya, nggak bisa. Sekarang hukum acara di mana sih, Datur? Iya, ada pengaduan. Kemudian pengaduan diperiksa. Nanti diadministrasikan. Nah, setelah itu nanti akan dipanggil. Nggak, maksud saya hukum acaranya sendiri diatur dalam bentuk apa? Peraturan? Peraturan DKPP. Oke, oke. Nah, menurut Bung Fadli kira-kira udah cukup nggak sih? Nah, secara kalau kita belajar hukum nih. Ya, kalau dengan hukum acara yang lain. Kalau menurut saya sih, idealnya kalau mekanisme pemeriksaannya seperti kan sudah seperti pemeriksaan ya, adjudikasi seperti peradilan.
ya harusnya hukum acaranya di undang-undang. Hmm. Artinya harus lebih detail ya mengatur soal mana kualifikasi-kualifikasi pengaduan etik yang kemudian bisa dibawa ke mekanisme adjudikasi atau persidangan itu. Nah, kemudian siapa orang yang bisa jadi pengadu? Hmm. Gak bisa juga sembarangan orang jadi pengadu menurut saya, Bang. Okay. Atau kemudian termasuk juga mekanisme pemeriksaannya, berapa lama harus diputus, kalau nah, yang saksi, ahli, materi-materi itu ada nggak di peraturan DKPP sekarang? Kalaupun seandainya nggak diatur di undang-undang, seingat saya sih sebeberapa bagian ada, cuman memang belum detail dan dalam implementasinya kan juga berbeda-beda kan. Ada di beberapa kasus, seperti kasus yang pelanggaran etik KPU Sumbar itu kan hanya satu hari saja pemeriksaan di Sumbar kan. Si teradu pun merasa tidak cukup, tidak ada ruang untuk menyampaikan klarifikasinya terhadap dugaan pelanggaran etik itu. Nah, makanya harus standar kayak proses persidangan di MK kan diberikan. Dan kadang-kadang saya beberapa juga baca ya, katanya yang diambil yang sudah searah dengan DKPP aja, nggak semua juga pendapat-pendapat yang berkembang itu diambil. Emang ada fakta begitu? Nah, yaitu harus dilihat per perkara sih menurut saya ya. Kadang kan begini, dalam misalnya keterangan ahli ya, semestinya idealnya kan kalau dia tidak setuju terhadap keterangan ahli yang ini, bahwa ya dia pertimbangkan majelis, semua. Majelis mempertimbangkan dan menyatakan tidak sependapat ya. Gitu kan gitu. Ya, ya semuanya harus dipertimbangkan kan, kalau kita baca putusan MK misalnya yeah. ada ahli yang menyatakan A yeah. misalnya yeah. Majelis akan menilai yeah. Apa yeah. penilaian majelis terhadap yeah. Poin A itu, kalau dia sepakat dia akan sampaikan sepakat, kalau majelis punya penilaian lain ya dia akan sampaikan okay. poin yang lain. Nah, puncak nih secara struktur ketatanegaraan nih, katanya hubungan antar lembaga penyelenggara pemilu ini kayak Tom and Jerry ya, berpacu-pacu berlari lagi ke sana. Siapa kan? Tom, siapa Jerry ya? Itu pertanyaan saya. Oh, berkadang-kadang berbeda-beda. Oh, gitu ya. Saling memainkan peran kalau kita lihat ya. Saya menarik mengutip pernyataan Ketua Komisi 2 di salah satu forum diskusi publik. Bang juga. Doli ya? Bang Doli, 2 atau 3 hari lalu. Kemarin ya, seingat saya. Dia menyatakan memang sudah melihat secara terang adanya arogansi dan rivalitas di antara institusi penyelenggara pemilu. Okay. Dan ini nggak sehat sekali menurut saya, Bang. Termasuk iya. KPU juga yang mungkin bagi DKPP maupun Bawaslu suka bangkang atau iya. anu ya. Nah, artinya kita tidak pada posisi menyatakan KPU-nya juga tidak bermasalah pada satu titik. Oh iya. Jadi KPU mangkel juga gitu. Betul, ya. Dalam beberapa kesempatan kan KPU punya catatan yang serius juga. Iya. Nah, menurut saya memang soal sinergi kelembagaan menjadi sangat penting. Okay. Desain kelembagaan juga penting untuk didiskusikan. Misalnya apakah tepat lembaga seperti DKPP ini mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Nah, atau kemudian ada ruang untuk diberikan challenge kepada orang yang diduga melanggar pelanggaran etik. Lazimnya seluruh lembaga-lembaga kalau kita katakan DKPP sebagai kuasi yudisial itu tetap ada ruang. Ada ruang untuk mengajukan upaya pengadilan. Nah, atau misalnya diatur di konstitusi itu kan ya. Betul. Kuasa, atau misalnya organ DKPP itu tidak lagi menjadi institusi sendiri, tapi dilekatkan di lembaga KPU yang kemudian punya sekretariat tersendiri seperti Majelis Kehormatan Hakim atau seperti dewan pengawas di KPK sekarang misalnya, yang memang itu bisa mengontrol juga secara mandiri. Karena kalau kita baca banyak teori lembaga negara independen, Bang, kan memang yang dibangun untuk menguatkan lembaga itu kan sistem kan sebetulnya. Bukan dibangun lagi lembaga baru untuk mengawasi lembaga negara independen ini. Karena itu kan nggak akan pernah selesai kan. Nanti akan ditanya lagi DKPP siapa yang mengawasi. Kalau anggotanya DKPP melanggar, siapa yang akan menindak mereka? Akan terus bertingkat. Nggak akan selesai. Nah, makanya kalau mau menurut saya, lembaga penyelenggara pemilu sebagai lembaga negara independen, ya sistem yang dibangun, sistem di internal ya. Kalau kita ingat di KPK kan lumayan bagus sebetulnya sistem pengawasan internal mereka kan. Sebelum ada Dewas. Iya, sebelum ada Dewas kan. Karena kita nolak Dewas. Iya, enggak, maksudnya ini soal desainnya. Okay. Soal itu perdebatan sendiri. Dewan penasehat. Dewan apa? Ada PI kan, Direktorat Pengawas Internal di KPK kan. Bahkan selevel ketua KPK pun pernah diperiksa etik. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya perlu dipikirkan ke depan, dan momentumnya di pembahasan RUU Pemilu sekarang itu harus dibahas serius. Oke. Nah, bachelors semua, ini jadi concern kita bersama ya, terutama para pemerhati pemilu dan politik, hukum juga,
bahwa di 2021 undang-undang pemilu kemungkinan akan start dibahas ya, karena masih prioritas dalam prolegnas, sehingga partisipasi kita untuk memperhatikan itu sangat diharapkan guna memberikan kontribusi dan masukan. Saya pikir diskusi kita mungkin bisa jadi catatan ya, baik secara substantif nanti untuk didorong di dalam revisi undang-undang pemilu. Nah, mungkin saya pribadi titip lah aspirasi ini ke Bung Fadli ya. Secara Bung Fadli kan di Jakarta ya, di lembaga yang perlu. Sekarang di Padang gimana sih? Ya, nanti kalau udah mulai merantau ke Jakarta lagi, ya tolong aspirasi dari BCLS ini ditampung. BCLS semua, kawan-kawan, Bapak-Ibu semua yang berbahagia, saya pikir kita sudahi diskusi kita hari ini tanpa tendensi apa-apa. Ini sekedar menjawab saja. Kenapa sepertinya kok ada riuh ya setelah pelaksanaan pilkada dalam lembaga penyelenggara pemilu kita. Ada Tom and Jerry katanya yang kemudian saling bersaing. Silakan kalau yang mengikuti pemberitaan ya. Nah, ini kemudian saya pikir sedikit membuka cakrawala kita bahwa memang masih ada yang perlu dibenahi. Dan saya yakin memang perlu dibenahi karena memang undang-undang kita juga baru 2017 ya. Ya. 2017, nah ini terus berproses termasuk juga penataan hubungan antar lembaga yang kemudian ya kita selalu merasakan itu yang paling sulit di negara kita. Demikian, sampai ketemu lagi di tema-tema berikutnya. Salam Bachelors.